Hai, kembali lagi di Ati Channel dengan Ari di sini. Di channel ini saya biasa upload tema-tema keren untuk Oppo dan Realme. Jadi kalian bisa pertimbangkan untuk subscribe channel ini jika kalian suka untuk gonta-ganti tema di HP kalian. Dan kali ini saya akan share tema New Android 12. Ya, kalian pasti tahu kalau Google baru saja merilis OS Android 12 yang terbaru. Sehingga kali ini saya akan share tema ini untuk kalian. Tema ini saya sediakan hanya untuk Realme UI dan Oppo dengan ColorOS 5, 6, dan 7. Baiklah, langsung saja kita lihat preview temanya. Let's check it out. Pertama, kita lihat lock screen-nya. Sama dengan di Android 12, di sini ada stock wallpaper dari Android 12 terbaru. Kemudian di sini ada widget jam ala Android 12. Di sini ada jam, hari, dan tanggal dengan font yang cukup besar. Di sini fontnya warna hijau sesuai dengan warna wallpapernya. Oke, itu dia untuk lock screen-nya. Sekarang lanjut ke home screen. Di sini ada stock wallpaper dari Android 12 yang sama dengan di lock screen. Kemudian di sini juga ada widget ala Android 12 terbaru. Di sini saya memakai Eve KWGT. Kalian bisa download di Play Store. Tapi APK ini berbayar di Play Store, atau kalian bisa browsing untuk mendapatkan APK yang free. Dan di tema ini saya memakai stock Android Icon Pack sebagai icon di tema ini. Lanjut ke notification bar-nya, di sini saya memakai warna hijau juga pada toggle-nya dan hitam untuk background-nya. Sekarang mari kita lihat di bagian yang lainnya. Untuk Realme UI, tema ini tembus ke menu setting, file manager, music, telepon, dan SMS. Berikut ini tampilan temanya. Oh ya, untuk ColorOS 6, tema ini tembus ke menu lainnya juga. Sedangkan untuk ColorOS 5, hanya tembus di bagian home screen dan lock screen saja. For your information, tema ini sudah saya tes di HP saya, yaitu di Realme 3 dengan base Realme UI dan itu permanen. Bagi kalian yang masih belum bisa menerapkan tema ini secara permanen, saya sudah menyediakan tutorialnya, linknya ada di deskripsi video ini. Untuk link download tema ini saya sudah sediakan di deskripsi video ini. Link downloadnya mudah sekali karena langsung menuju ke Google Drive tanpa iklan atau short link. Dan tema ini membutuhkan password untuk membukanya, dan passwordnya adalah A12. Sebelum saya akhiri video ini, saya ingin ingatkan kalian, di bawah video ini ada tombol like dan share. Silahkan klik tombolnya jika kalian suka dengan tema ini. Dan pastikan kalian juga sudah nyalakan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan tema terbaru di channel ini. Oke, itu dia preview temanya. Silahkan download sesuai dengan versi OS di HP kalian. Baiklah, saya akhiri cukup sampai di sini. Kita ketemu lagi di video selanjutnya dan thanks for watching.